Subhanallah. Cantiknya matahari hari ini kat pantai. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya sedang berjalan-jalan lah. Main bola, buat bola. Jadi di pantai Kuantan ni, sambil melihat matahari terbit, seribu langkah, sambil-sambil share, insyaAllah. Ada orang tanya saya bagaimana caranya nak doa panjang. Macam mana tips nak doa panjang? Sunnah Nabi ni doa lama, panjang. Macam mana kita nak doa panjang? InsyaAllah tips dia, kita ingat satu hadis Nabi pesan pada Ibn Abbas. Kalau tak silap saya lah, Ibn Abbas. Lima perkara sebelum lima perkara kan. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Iaitu, pertama, hidup sebelum mati, tua sebelum muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin dan lapang sebelum sibuk. Jadi lima ni kita boleh jadikan modal untuk doa lah. Yang mana kelima-lima ni adalah nikmat hidup. Yang mana kejar bola. Yang mana hidup sebelum mati ni adalah nikmat agama lah. Sebab agama ni kalau dah mati, maka tak ada lagi nikmatnya, hilang dah. Fir'aun, Haman, Namrud tak dapat nikmat agama sebab dah mati. Tapi kita atas dunia ni masih hidup, maka dapat ucap La ilaha illallah. Maka tu dikatakan nikmat beragama. Okey. Nak beragama. Kedua, muda sebelum tua. Ni nikmat berkeluarga, tuan-tuan. Kita ada orang tua, mak ayah kita. Yang mana waktu kita muda ni, mereka masih ada. Maka nikmatilah nikmat keluarga. Yang ketiga, sehat sebelum sakit. Nikmat kesihatan. Yang keempat, kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin ataupun senang sebelum susah lah. Ini nikmat ada rezeki. Ada kerja, ada kejayaan, ada sumber pendapatan. Dan kelima, lapang sebelum sibuk. Jadi lima nikmat hidup. Pertama, agama. Kedua, keluarga. Ketiga, kesihatan. Keempat, rezeki. Kelima, masa lapang. Jadi kita boleh doa. Pertama, kita doa pasal agama lah. Agama kita boleh doa tentang rukun iman, rukun Islam. Minta dengan Allah Ta'ala supaya syahadah kita, akidah kita betul dengan Allah Ta'ala, ibadat kita betul. Solat kita Allah Ta'ala terima. Puasa Allah Ta'ala terima. Pilih kita di malam Lailatul Qadar, zakat Allah Ta'ala bagi kita, termasuk orang-orang yang memberi zakat, memberi sedekah, bukannya terima zakat. Kita minta dengan Allah Ta'ala macam tu. Lepas tu boleh doa juga tentang rukun iman. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita akhirat, takdir dan sebagainya. Kedua, doa tentang keluarga. Kita boleh, sebab nikmat keluarga ni yang sangat besar. Jadi kita boleh doa tentang mak ayah kita, anak-anak kita, isteri kita, adik-adik kita, jiran-jiran, sahabat. Semualah hubungan relationship. Kita doa. Ketiga, kita doa tentang kesihatan. Minta kesihatan. Kalau sakit, minta sembuh. Mintalah apa-apa. Kalau kawan kita sakit, kita tolong doa untuk dia. Kalau ada orang kirim kita, ada orang minta tolong kita doa, kita doa untuk dia. Keempat, sumber rezeki. Kita doa supaya Allah Ta'ala berkat. Allah Ta'ala bagi sumber yang halal. Allah Ta'ala mudahkan. Jika di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika haram, halalkanlah. Okey? Itu doa doha kan? Okey, dan yang last sekali, masa lapang. Kita minta Allah Ta'ala nak masa lapang. Sebab tanpa masa lapang, kita akan jadi sibuk.
bila sibuk, hidup kita jadi tak bermana lah. Terutamanya sibuk dengan perkara yang sia-sia. Jadi kita minta orang taklah masa lapang. InsyaAllah dengan ada masa lapang, kita boleh solat berjemaah, baca Quran, belajar ilmu agama, tunaikan hak. Jadi itu dah lima tips doa panjang-panjang. Okey. Saya sedang mengejar bola ni. Sekarang ni alhamdulillah Allah bagi saya masa lapang lah. Sekarang di waktu pagi, rumah saya pun dekat je dengan pantai tu. Jalan kaki je. Nikmat berjalan di pantai. Nikmat dapat berdoa, dapat solat subuh kan. Ada masjid dekat situ tadi, dekat je. Solat subuh dan lepas subuh, boleh datang sini, tengok matahari naik. Jadi semua ni nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi semoga apa yang saya share ni, tuan-tuan dapat ambil tiba, amalkan dan sampaikan. Okey. Assalamualaikum.